teman-teman, saya Lunike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai perbedaan beberapa jenis produk dari lotion anti nyamuk ya. Kira-kira apa aja ya? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Nah, teman-teman, ini dia nih produknya ya. Ini beberapa produk yang udah pernah dipakai sama Hamis ya. Kalau malam hari ya, Miss ya. Karena di sini kadang-kadang tuh banyak nyamuk ya, jadi aku sediain beberapa obat anti nyamuk. Ini lotion anti nyamuk ya, Miss ya. Tuh, ada berapa, Miss? Oh iya, ada 3. Yang pertama ini aku tuh waktu itu sempet cari-cari kan, searching-searching di marketplace biasalah. Ibu-ibu sekarang kan belanjanya online ya. Nah, aku tuh searching-searching yang mana ya yang paling murah tapi bagus gitu kan. Dan ya, waktu itu yang pertama tuh aku beli ini, teman-teman ya, si Cousin Baby sama si Sweet Sal ya. Ini aku beli karena harganya murah, terus nggak jauh beda juga harganya gitu kan. Aku lupa berapa, tapi pastinya sekitar 20-an kali ya, aku lupa, pokoknya segituan deh. Nah, terus waktu itu aku pakein ke Hamis ya. Waktu itu Bunda pakein ke Hamis ya, Miss ya. Waktu itu Bunda pakein ke Hamis yang ini. Iya. Di sini tuh bilangnya sih terbukti melindungi bayi dari gigitan nyamuk hingga 8 jam gitu ya. Tapi pas aku pakai di Hamis itu gak mempan, teman-teman, gak tahu kenapa. Mungkin nyamuknya terlalu ganas kali ya. Jadi gak mempan ya, Miss ya. Jadi Hamis masih tetap merah-merah. Iya, nih. Terus habis itu aku coba yang ini nih, yang ada babynya. Aku coba yang ada babynya tuh ya, tuh ya, si Sweet Sal ya. Nah, ini tuh sama juga, teman-teman ya. Bahkan yang si Sweet Sal ini tuh gunakan setiap 4 jam untuk perlindungan optimal gitu katanya. Jadi ini tuh cuma tahan sekitar 4 jam. Jadi habis 4 jam harus dipakein lagi gitu ke anaknya. Dan ini tuh kurang mempan juga. Nah, akhirnya aku beli si ini, si Bambi. Ini memang harganya lebih mahal ya, teman-teman ya. Dan di sini juga sama sih sebetulnya sama yang si Sweet Sal, dia bisa melindungi dan efektifnya itu dari nyamuk tuh sekitar 8 jam ya, sekitar 8 jam. Tapi si Bambi ini menurut aku bagus ya, karena pas aku pakein si Bambi ini tuh nyamuk tuh nggak mau deket-deket sama si Hamis ini nih. Jadi menurut aku sih lebih worth it yang ini ya, daripada kedua produk yang tadi nih. Sekarang aku mau kasih lihat sini, Miss. Kita kasih lihat, kita buka. Kita unboxing ya ini untuk si lotionnya. Nah, ini yang pertama si Cousin. Yang Cousin tuh kayak gini. Tuh. Ini yang Cousin. Cousin tuh dia cair gini ya teksturnya ya. Terus si Sweet Sal. Nih, masukin Sweet Sal. Mana kok gak keluar, Miss? Habis ya? Nah, jadi si Sweet Sal juga lumayan sama-sama si Cousin, cuma dia agak buram dikit-dikit aja sih perbedaannya, nggak banyak putihnya tuh. Nah, sedangkan si Bambi, nah, yang Bambi tuh teksturnya, lihat teman-teman, dia teksturnya lebih kental ya. Ini mungkin aku nggak tahu, lebih kental mungkin kadar airnya sedikit apa gimana gitu ya, aku nggak paham ya, karena aku bukan orang lab juga. Jadi kalau yang ini tuh lebih cair menurut aku ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai si lotionnya, itu tentunya harus lebih banyak gitu pakainya gitu kan. Tuh, karena ini benar-benar cair gitu kan. Sedangkan yang ini yang kedua, yang si Sweet Sal tuh, dia juga sama kayak gini. Nah, yang paling bagus tuh ini menurut aku, yang si Bambi ini tuh. Dia teksturnya lebih kental gini ya, dan memang apa ya, ini berguna juga sih ya buat si, buat anak aku nih, buat si Hamis ya nih. Jadi menurut aku tuh dari ketiga produk ini tuh lebih bagus yang ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau beli, lebih baik beli yang ini sih menurut aku ya. Kalau aku sih lebih suka yang ini, yang si Bambi ini, karena memang dia tahan dari nyamuk gitu ya.
benar-benar udah terbukti dan udah aku buktiin sendiri. Sini kita pakai, sayang. Ini aku pakein. Di mix and match aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, terus teman-temannya dari wanginya, dari segi wanginya ya. Kalau dari segi wanginya sebetulnya dari ketiga produk ini tuh hampir sama ya teman-teman ya. Jadi ini wanginya tuh ada wangi-wangi sereh gitu ya. Untuk wanginya sendiri yang paling menyengat ini wanginya sendiri si Bambi ini teman-teman. Ini wangi-wangi serehnya tuh benar-benar nyengat gitu ya. Jadi mungkin kenapa si nyamuk juga nggak mau deket-deket gitu kan? Karena ini wanginya juga menyengat gitu. Tapi wanginya juga enak sih menurut aku. Jadi buat teman-teman nih yang lagi cari si lotion anti nyamuk ini bisa recommended ya menurut aku ya. Teman-teman boleh pakai yang mana aja sebetulnya ya. Ini kan lebih suka yang mana ini kan tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau aku sendiri pas pakai udah jelas gitu ya, makanya aku ya udah pilih yang ini aja gitu. Kalau teman-teman ya terserah juga, tapi aku udah merekomendasikan beberapa produk yang aku suka. Nah, jadi walaupun ini harganya lebih mahal dikit, tapi ini tetap terjangkau karena ada juga beberapa produk yang pas aku cari itu harganya lebih mahal gitu kan. Yang ini harganya lebih mahal sedikit daripada dua produk yang lain yang aku share tadi ya, si Cousin dan si Switzel, tapi hasilnya memuaskan. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi cari produk-produk, semoga ini bermanfaat juga ya, yang lagi cari lotion nyamuk terutama gitu kan. Semoga bermanfaat video ini. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga, bisa tanya di mana? Di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Bye.